Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game PKXT. Oke, teman-teman, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bermain. Bermain apakah itu? Nanti dulu. Yang pertama, kita harus ambil loot box-nya yang kedua. Karena apa? Karena jika kita lupa untuk ambil loot box-nya, itu nggak bakal bisa lengkap ya, teman-teman. Itu pengalaman dari Elsa. Kemarin Elsa nggak ambil loot box-nya yang pertama. Ternyata saat ambil loot box-nya yang kedua, itu loot box yang pertama itu nggak muncul loh, teman-teman. Jadi kalau kita lupa, aduh sayang sekali, lapangan sepak bolanya bisa-bisa nggak lengkap ya, teman-teman. Oke, dan gua akan ambil dulu loot box-nya, dan lokasinya itu ada di mana ya, teman-teman? Pasti sudah pernah ambil nih, dan lokasinya ada di tangan arcade. Oke, teman-teman, langsung saja yuk kita ambil. Nah, itu dia teman-teman loot box-nya, dan langsung saja aku akan ambil, dan hadiahnya adalah potongan lapangan sepak bola. Dan ini berapa bagian, teman-teman? Oke, ada dua keping dan ada satu keping. Total ada 5 potongan lapangan sepak bola ya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, harus ambil setiap hari ya. Jangan sampai lupa. Dan sekarang saatnya aku akan ajak main teman-teman semua. Tapi syaratnya, ada nih syaratnya. Syaratnya teman-teman harus jadi bayi semua. Dan aku belum pernah ngelakuin ini nih, teman-teman. Main freezing fun pakai karakter bayi. Aduh, gimana ceritanya ya, teman-teman? Nanti peluncur saljunya itu gimana ya? Tembakan saljunya, aduh, sepertinya gede banget. Oke, langsung saja, teman-teman. Yuk, mari kita langsung saja ke area freezing fun. Oke, teman-teman, kita semua lagi menunggu. Tapi ada beberapa tuh yang pakai karakter dewasa. Aduh, gak asik banget deh. Oke. Tapi kayaknya ada yang belum beli deh, yang nggak pakai bayi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai armor ya, teman-teman, supaya seru. Ada bayi merangkak, pakai peluncur salju atau tembakan salju. Terus apakah kita bisa menembakkan ke sasaran? Oke, teman-teman, yuk mari kita lihat dan keseruannya seperti apa. Oke, yuk teman-teman, kita mulai. Nah ya teman-teman, mari kita mulai dan kita pilih tembakan saljunya. Aku pakai yang dari event Halloween aja deh. Nah, yang ini aja, dan lihatlah, aduh, terlalu berat nih kayaknya. Terlalu berat bawa tembakan salju, tapi tembakannya sih mengecil juga ya, teman-teman. Oke lah kalau begitu, kirain tembakan saljunya itu masih gede banget. Oke, dan kita lihat apakah ku bisa menembakkan ke sasaran. Tapi sayang sekali di sini ada karakter dewasa ya, teman-teman. Sungguh ini tidak adil. Aduh, dan juga ada yang pakai armor. Bayi pakai armor. Aduh, kalah cepet dong aku yang lagi merangkak ini, dan ku nggak kebagian sasaran itu nih, teman-teman. Sasaran tembakan. Aduh, nggak adil banget sih. Aduh, ya udah deh, pasti kalah ya, teman-teman. Dan ku akan coba tembak dan selalu telat ya, teman-teman. Tapi ku beruntung nih, ada sasaran di sini yang tersembunyi. Yeay, akhirnya aku mendapatkan satu sasaran. Oke, teman-teman, sepertinya target sudah hitam semua nih, teman-teman. Gak ada yang bisa ditembak. Aduh, gimana dong? Oke, inilah nasib kalau jadi bayi. Tapi bukan bayi ajaib ya, teman-teman. Kalau bayi ajaib itu pakai sarung tangan dan sepatu ajaib. Dan gue akan menuju ke tempat robot itu nih, teman-teman. Tapi kayaknya loh, kok aku nyasar nih, teman-teman. Nah, ini dia jalannya. Oke, dan apakah aku sudah ketinggalan? Dan kita lihat, teman-teman, itu dia, aku harus menembakkan ke matanya ya, teman-teman. Dan aduh, sampai sini pun si robot itu sudah dingin, dan gue gak kebagian dong. Aduh, ya udah deh, dan sebentar lagi selesai. Kita lihat poinku ya, teman-teman, skornya ada berapa. Oke, sebentar lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Dan kita lihat skornya berapa. Nah, skornya cuma 20. Jadi ku punya satu ya, satu kali tembakan. Dan ini seru banget ya, teman-teman. Coba kalau semuanya nggak pakai armor dan jangan pakai karakter dewa.
bayi ya teman-teman. Dan kita lihat saat masuk di area pet parade, apakah kita masih bisa kelihatan wajahnya? Oke, sepertinya lucu banget ya teman-teman. Oke, dan langsung saja masih tetap jadi bayi ya teman-teman. Jadi bayi. Dan kita masuk ke area pet parade. Dan kita lihat aku berada di tengah dan au au au. Nggak kelihatan tuh teman-teman. Yang kelihatan yang pakai karakter dewasa tuh. Pastinya dong. Dan coba kalau yang karakter dewasa itu jadi bayi ya teman-teman. Pasti kompak dan kelihatannya ini seperti hantu lagi bermain pet parade nih. Oke, dan wah seru banget. Dan itulah dia dua mini game yang kumainkan dengan karakter bayi, dan itu seru sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku Yete Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.